Kailan din natin mali. Okay. Kapan dah pukulan mo? Lupang 2 tahun kita ada buat kan? Ah, 2 tahun. 2 tahun kita buat. Luas tempat ni berapa? Luas tempat ni dan kalau kata mungkin Bukit Ambai ni dalam 200 hektar kot. Kalau mungkin Bukit Ambai sajalah. Dia macam community lah. Hektar tu. Hektar sikit. Hektar. Hektar. Kau ambil. Dia nak kecil tak pedang, dia nak relung kan. Dia nak detail, dia kena buka. Ah, tak apa, bukan nak detail sangat pun. Kita nak tahu anggaran. Dan dekat dia anggaran kurang lebih. Kalau kata 200 hektar. 2 hektar. Hektar je lah. Hektar. Sikit. Memang dekat Melaka kawasan Bukit Rambai ni je ke? Ke ada kawasan lain? Kawasan lain mungkin pun banyak. Ha, ni salah satulah. Dia ada banyak juga. Tapi banyak macam kluster lah. Dia tak ada macam jelapang besar-besar, tak ada. Dia cuma kluster kecil-kecil. Macam satu mukim satu. Kadang-kadang ada tempat tu sikit aja. So dah buat mula 7 tahun. Masa baru mula buat ni, ada ikut apa-apa latihan ke? Tak ada, semua ikut berdasarkan. Kau tengok YouTube macam mana tanah padi? Dan kawan aja, semua sini lama-lama aja. Maksudnya mengat komuniti ajar sama sendirilah. Sama sendirilah untuk ilmu belajar daripada dia. Tak ada dapat daripada latihan, dapatan pertanian. Tak ada lah. Maksudnya tak ada orang berkaitan yang sama. Tak ada nak anjurkan untuk khusus. Pengalaman aku, pengetahuan Abang Ali orang lama sini lah. Pandai-pandai nak tanam, pandai. Semua pandai tanam sendiri lah. Ya. Sebab padi ni kita cepat nak padi tu, insyaAllah kalau ada air dia naik. Itu je. Buang air tak hidup hati lah kan. Ini Abang Ali orang lama sini lah. Dia lagi lebih berpengalaman lah. Kalau saya dia memang kena pengalaman benda ni. Kalau saya 7 tahun, dia mungkin dah 20 tahun. Jadi lebih tahu ni. 70 tahun. Apa jenis sini padi pun insya-Allah itu. Memang kawasan ni dapat daripada keluarga dulu ke? Tapi turun-turun kan? Ya, kawasan ni kata macam saya orang luar saya sewa. Itu sewa je, ada yang sewa, ada yang tanah waris semua. Tapi kan mana sewa sini? Banyak sewa. Ha, sewa pajak semua pajak. Kebanyakanlah. Pajak apa lama? Dia musim ni. Biasa bayar tahun je kan. Yang dekat ada bayi tahun lagi tu pajak juga kan? Macam saya bendang, saya tak buat. So ada orang kampung yang nak buat bendang, dia sewakan. Ada juga yang buat share tanah. Ada yang buat share pun ada dengan tuan tanah pun ada juga. Dia bayar sewa berdasarkan apa? Berdasarkan hasil ke fixed price? Dia tak fixed price. Kalau tahun tu tak dapat hasil, dia tak boleh bayar. Kalau ada hasil, saya ingat biar kalau kita sewa, kita sewa satu ekar 100.5 Ada padi, tak ada padi, tetap sewa jalan. Oh, sini macam tu. Tak boleh tak? Tempat saya, tanah parents lah. Memang kita ada harga dia. Tapi kalau tahun-tahun tu dia tak boleh hasil lah, padi angin ke apa. Dia tak boleh bayar. Maksudnya, tak bayar lah. Dia lain lah sampai dia hantar stres tu. Hantar budi bicara. Budi bicara. Orang lama-lama. Kalau macam tu dia ambil berapa persen, berapa peratus daripada padi yang dituai penanam? Dia kira sewa. Maksudnya sewa tu harga katalah 400 kan satu musim. Tapi kalau tahun tu dia income tak berapa, nak bagus ke tak apa, dia macam mungkin bayar kurang ke. Okay, semusim tu berapa ekar? Hektar ke ekar? Tapi kalau dia dah dapat lebih, dia ada bagi lebih? Tak dibayar yang tu saya rasa. Itu orang dulu-dulu. Itu dia kalau dia dapat lebih, dia bagi lebih tak apa. Dia macam ikut apa? Dia ada harga di kita sewa 400. Lebih ke kurang dia 400. Tapi kalau dia tak dapat langsung ataupun kurang, mungkin dia bayar sikit ataupun dia cakap dia tak boleh bayar. Dia sistem dia lain. Do you bring the kasih back for sampling? Janji ada tak ada kan? Kena ikutkan memang kena bayar. Cari lah duit lain. Ya, betul. Cari bodak lah. Yalah, siapa kita dapat lebih pun tuan tak minta lebih. Betul. Ya kita maksudnya 1.5 per ekar. So dapat lebih-lebih lah, dapat kurang pun kena banyak tu juga. Kadar dia. Ya kalau kita buat lebih itu lah pandai kita lah. Kalau kita orang kata tak dapat pun, tanah rumput pun nak kena bayar juga. Tuan dia ni kira satu tuan je ke? Kau ada banyak tuan? Banyak tuan. Saya buat ni dengan dekat. Tak ada pasir. Berapa belakang merah je ingat. Tak ada banyak lah. Dia tak ada banyak lah sebab tak
Tapi tak tahu belah sini tak adalah, kalau belah bawah sana mungkin adalah. Ha, Pinang. Kawasan apa? Sana Jambai Darat. Dekat Jambai Pantai. Ha, dia sana di kawasan pantai sana. Jambai Pantai. Sini Jambai Darat sana Jambai Pantai. Ya kadang kalau sana belah sini dia jauhkan di pantai dia pun sama dengan belah sini. So tadi maksudnya ada macam-macam peringkat pagi ni. Jadi macam ada yang bangun. Peringkat tu gambar. Masa itu hari, masa lepas tu air, jadi air ada. Dia orang nak kejauhkan air. Sebab sini kan water system bukan ada sistem tali air. Bila kejauhkan air, dia orang bajak dulu. Bila bajak dulu tanam, last sekali terus kering. Orang sini tak boleh buat. Tunggu hujan. Bila hujan sampai, sini baru buat tu yang menjadi peringkat tu. Ada yang dah berbuah? Ada berbuah dah. Mana dia dah... Dia tanam dah sebulan lebih, kita sini baru nak... Dia laju lagi. Baru nak bajak, tak ada air. Kita harap sini ada semua harap air atas dia pasal apa? Dia tali air dah, tapi tali air yang buat tu memang tak betul. Yang terusan yang nampak-nampak ni datang dari mana? Ini semua panggil longkang buat ni. Longkang tu buat sendiri pasal takung sendiri lah. Maksudnya dia tak ada datang dari sungai ke? Ada datang sungai pada Pulau Gadung sana ada. Dia buang sampai dekat rumah orang sana depan ni. Sungai apa? Dia sana dia buat sistem pam tapi pam pakai puli paip, puli besarnya. Tapi puli besar pun tak guna. Pasal apa? Dia sawah padi mesti mau sistem punggah. Lagi tu kalau pakai puli paip dia enjin selalu terokok. Yang kedua dia puli paip dia pressure dia berapa kuat? Sampai sana jauh, air penuh masuk. Sampai hujung sini air tinggal sikit dia. Suku pun tak sampai. Mana dia boleh tampung sawah padi air mana? Ya kalau dia buat sistem punggah, pertama sekali enjin tak wasah. Dia punggah masuk ya, dia pressure tak ada kan. Lagi satu, air banyak dapat. Lagi satu, sawah-sawah sini, tuan-tuan sini, dia janji air longkang dah cukup. Semua pakai pump sendiri yang sedut nanti. Kita masalah sini, dia pump sana, air sampai hujung sana ya. Dah habis air. Sini tak ada air. Sekarang sana dia dempang, sini tak ada lah, tunggu air hujan. Itu sini. Tak nasib pun ni, pok nasib. Dulu dia ada buat pipe untuk nak ambil tanah air bawah tanah kan? Tak boleh ni. Depan sana ada satu dia buat. Tak cukup ni? Air masam. Bawah. Air. Macam dekat stesen Madi Parit ni, walaupun dia duduk dekat tepi Sungai Perak, tapi dia ada keep well sendiri. Dia dulu dia ada buat. Ada dua tempat dia buat. Sungai satu depan sana satu. Situ ada lagi sekarang tu. Dia buat, tapi dia dah test tengok air bawah tak boleh pakai. Jadi supaya air tak masam. Air dia. Apa jadi benda tu sekarang? Benda tu dekat situ. Cuba dia ambil tutuplah sebab benda dalam bawah. Di itu tahun bila tu yang dia kata masam tu? Lama dah tu dia buat tu. Dah lama dekat 5 tahun lebih kan. Sebab antara sebab air masam sebab dia tertutup kan dalam bumi, dia memang anaerobik. Terperap. Tapi lama-lama kan sebenarnya bila kita buka, masam tu boleh hilang. Tapi kena buka lah bagi dia dapat udara benda semua. Tanya tu tahun bila? Sebab dah 5 tahun dah jaga tu. Dah lama dia buat. Air tu boleh berubah kualiti mungkin dia. Mungkin mula-mula test tu dia masam lagi. Mula-mula memang masam sebab dia terperangkat dalam bumi. Dia tak. Itu kita tak tahulah siapa itu jambatan yang buat semua. Jambatan semua buat tu. Kita tahu dia tengok jaga di telaga dia kata. Tapi tak ada orang guna dah benda tu. Tak ada. Sayang lah sebab ada kan? Pemerintahan dia orang tak ambil tahu lah.
Ya, kalau betul dia, macam tempat saya ni, dekat Perak, dia ada bagi tahu musim penanaman, dia bagi tahu jadual air. Ha, pakai ni nak masuk air. Ha, masuk air. Ya, dia boleh bagi tahu. Air. Jadi ya, pengusaha boleh ikut dia ada dekat tempat dekat sana dia ada buat untuk tanaman padi untuk gila kan. Tapi air dia tak tentu, kita tunggu air atas. Macam mana kita nak ikut dia? Pernah saya jangan cakap dulu pernah ajukan tentang sistem air ni tapi jalan. Kata sekali ketuk, sekali dia masuk. Sekali, sekali dia masuk, tadi ketuk. Kalau dia tak, kawasan ni, kata orang, syarat lah. Pokoknya nak ambil tahu. Sampai tahun kemudian, saya tengok macam tu. Acah-acah tu. Benda ni dah lama dah. Dah 10, dah 2, 10 tahun lepas, macam tu dia dah nak buat semua. Tapi semua tak jadi. Dengan putukan keluar-keluar tapi tak tahu. Peruntukan pergi mana? Peruntukan tu ada. Ada. Ingat ada. Dengan itu SPO pun semua ada dekat datang kat Bandar Raya sana. Semua. Mungkin dia dah. Lepas itu dah hilang. Tapi ini dah tidak ada. Apa petani pun tak ajukan. Tapi kat belakang. Ini kawasan Dun Parlimen apa? Ini kawasan sangat Dun ke Parlimen? Kelebang. 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 Bukan itu nama air coconut tu? Dekat lah. Ini Dun Kelebang. Parlimen Tangga Batu. Parlimen Tangga Batu. Dun Kelebang. Parlimen Tangga Batu. Ya, kawasan sini yang masalah satu ya, air ya. Air. Tu je. Ini kau datang minggu lepas. Tak ada apa lah. Tak ada apa. Tahu air tu ada tak dia? Dengan tanah tu. Tanah. Merekah. Ha, tu berapa lama tak ada air? Tak ada air. 3 minggu tak ada air. Dia merekah. Dia kemarin. Air dah tak ada. It's cracking. Cracking cracked soil. Possible silicon site soil of vertisol. So just for the report. So there are many orders of soil. So there is a one type that can have the silicon side properties. So we call it vertisol, the, or the inverted soil. Jadi akarnya tu akar dia tak tumbang. Mana kadang yang ada yang tumbang pada bila kita pakai blower tembak racun kan. Tumbang sebab dia akar semua dua atas dia dah keras. Akar dia nak mengembang macam serai kan. Jadi bila apa keras tanah tu. Air dah tak ada, tanah tu mengekor jadi akar dia putus. Dia putus cuma lagi tak kuat. Ha tak kuat. Jadi pembesaran dia nak keluar kanak lah. Akar tu kiri dia. Lepas tu rumput dia naik balik. Kita dah racun dia naik balik. Ini lah kita tabur lepas raya 3 hari lah. Ini dah 2 bulan lah ni? 2 bulan? Dah 10 setengah lebih lah ni. Padi dia macam ni. Patut dia dah naik. Patutnya ni padi dah butir kecil lah. Tak ada air. 2 kaki lah. Okey lah. Okey, saya nak tanya pasal padi dia pula. Guna benih variety apa? Ini kita pakai CL. CL? Haa, 220. Memang complete teknologi dia ke pakai dengan racun yang guna semua? Racun kita dah pakai. Racun secek tu yang dia bagi yang DT tu? Racun CL. Semua kawasan ni ke pakai CL? Tak ada. Berbagai juga. Berbagai juga? Haa, individu lah. 307, 3 apa tu ni. Semua benih dapat benda mana? Ada yang orang beli original. Memang kita beli. Benisah? Haa, syarikat apa? KPJS? Syarikat apa? Yang Mano eh? Haji Mano? Haji Mano? Haa, kena? Haji Mano dia tak dia keluarkan benih CL tu, dia tak dapat kota. Pelik juga. Kutukan dia. Ada empat syarikat je yang dapat kuota untuk KCL. Okay, satu empat syarikat tu siapa nak tu? Siri Merbuk, Fekra, SPP Emada. Okay. Satu lagi, Kedah ni apa? 88. Yang beli tu. Yang kita yang beli tu. Bang. Cak ayam ni. Apa benda dia. Itulah kali kena ada buat. Dia ada logo yang apa? Dia ada logo. Kita tahu siapa dia. Itulah dia di Malaysia. Dia ada stiker bagai tu. Empat syarikat tu. Jadi kalau kita tak tahu apa ni, kita cuba kadang kita buat benda sendiri ada. Macam kita ke boleh. Kita tanam tengah kawasan tu rumput semua tak ada. Macam tu ni saya buat benda sendiri. Ha, kita sendiri. Bagus juga kita jaga kualiti benda kita. Kita tanam rumput semua tak ada kan. Jadi orang kata kita potong ni semua kita tak kenal lagi. Potong tu kita buang ya. Bau. Benda bau. Kita dah tak gemuk lagi dah. Kira orang kata dah tak keringnya. Kita bawa balik, angin, buang sampah apa semua. Turun rendam dah. Itu dah camah cantik lah. So benih ni dia hantar ke sini?
Dia kalau kita beli dia memang dia dia hantar lah. Kalau kita kita pimpin sendiri ya. Dekat mana? Dekat sini je. Tak jauh lah. Biasa dia hantar pun dia tengok pada kuantiti. Kalau kuantiti yang sikit, ini je tak boleh balik. Lori 3 tan nak masuk sini. Oh, pakai 5 bag tak perlu lah. Nak bagi buat pekerja dia punya gaji pun tak ada, ada contoh bag tu kat sini? Tak ada. Aduh. Tak ada lah. Sebulan lebih. Kalau Rizal nak beritahu awal-awal, kata ada buat mujanji kan tentang penanaman padi, boleh dia orang simpan ke beg tu. Tak apalah. Tu nak suruh minta simpanlah. Kan beg tu mungkin dia orang tak. Tak apalah next. Ada kata boleh beg lah. Tapi beli benda tu dengan ejen syarikat ke dengan PPK? Biasa ejen. Ejen syarikat lah. PPK pun mana ada lagi. Kita orang cakap kata dia yang keluar. Nanti kita colak. Yang beli sekarang semua beli kat ejen ni lah. Harga baju racun naik kan? Wah, itu memang ha, bagus kan? Ha, saya lah bunyi macam ni. Aku keluar daripada tajuk kan. Okay. Cerita-cerita buat kaji, kajian suruh kaji nanam padi, benih, kualiti tak kualiti. Tapi kajian tak pernah kaji tentang pertanian, berapa teruk menanam padi, hasil ni jual. Lepas 20 tahun lepas sampai sekarang tak pernah naik. Lepas saya masuk askar, saya pencen 24 tahun kemudian, sampai sekarang tak naik. Kajian tak pernah kaji. Tapi beberapa lain semua naik. Cuba kat yang kaji. Kalau ada yang kat sini yang ada dengar, aku boleh aju kat luar. Dia tak tahu apa. Kan? Tanya tu, penanya tu. Contoh macam, okey, sewa tanah, ada orang sewa tanah ni. Tak sama. Ada yang satu ekar, 150. Ada 200, ada 250 atas individu. Jadi, saya pakai benih, contoh CL. Harga CL, sekampit tu lebih kurang 25 kilo, 20 kilo. 20 kilo. Lebih kurang satu ekar dia pakai 40 kilo. 40 kilo sudah jatuh 115 kali 2, 230. Pergi pada 3 ekar, sudah apa 600 lebih lah, kurang lebih eh. Kita pergi pada enjin bajak, sudah pergi 600 lebih. Itu dah 1000 lebih. Kita pergi pada tuai. Bila kita menuai, lebih kurang boleh dapat, saya pernah dapat lah, lebih kurang 3 tal lebih. Pergi hantar pada kilang, 20%. Berapa? 20%. 20%. Tinggi. Apa yang petani dapat? Kalau kita nak kira pada penanam padi satu musim 250, kita kali pada 3 ekar, kita dekat 2000. Kita tolak pada kita macam saya itu dapat 3 ekar, 3 tal lebih, tolak 20% lebih kurang 2 tal lebih. Kita tolak baju petani apa yang dapat? Sedangkan harga lebih kurang sikit setengah lah katakan, subsidi dengan 30%, 33%, sikit setengah. Tak apa-apa dapat bunyi duit air. Pernah ke kerajaan terfikir untuk bantu tani? Sedangkan padi ini makanan utama. Saya tanya puan, kalau puan pergi air raya, raya pertama jalan mana-mana, puan mesti terfikir apa yang puan nak makan. Mesti makan nasi, betul tak? Ketupat tak sama dengan nasi yang gemuk kita makan tu. Tak sama. Apa? Kerajaan pernah fikir? Tak pernah fikir kan? Kerajaan fikir? YB lah. Kerja 5 tahun, 4 tahun cukup masa pencin. Ni petani ni makan utama Asia tu. Kan? Kalau Arab tu lain, tepung tak apa. Kita ni Asia ni, Jepun tak kisahlah. Tapi tak pernah dia terfikir tentang tu. Padi dunia makan banyak. Ya, sekarang ya. Penduduk dunia ada dalam 7.8 bilion. 3.6 bilion nasi adalah makanan ruji sebenarnya. Asia, lepas tu belah Mexico, Peru, semua makanan ruji. Arab pun makanan ruji juga. Itali pun bahagian selatan tu makanan ruji dia juga. Jadi makanan banyak sebenarnya yang makan nasi ni. Sebab itulah kita cuba nak cari maklumat dulu. Itu bagus ada kumpulan tu kan. Saya tengok pada petani, kalau dia tanah satu ekar, saya tengok dia beli mesin tu dengan kos tu. Situ dah 1000 lebih tu. Kalau di tanah satu ekar lebih. Mesin-mesin macam ni, adakah dibeli secara komuniti beramai-ramai kongsi? Tak ada. Individu juga. Tak ada peruntukan. Kata kerajaan ni, kalau dia nak bantu, dia tengok kawasan yang betul-betul nak bantu, contoh Kedah. Tapi tak fikir kat Melaka ni. Sikit banyak cuba. Biar kat je lapang je. Tengok. Dia tak ada pada je lapang. Tengok tempat yang lain. Dia tengok kawasan keliling. Tapi sistem sini, kebanyakan kawasan lain. Kawasan Bukit Amai ni je, tak ada sistem tali air. Macam kawasan Durian Tunggal, Batu Belimbing, ada sistem tali air dia. Dia buat longkapan tu semua. Tempat lain, Sungai Amai apa semua dah sebab. Dia punya sistem dia semua. Bukit Amai lah tak ada.
Mungkin dia kena KZ tanam, dia nak buat rumah lah. Oh, nak buat bangunan ni? Okey lah, saya agak lah. Pasal apa? Ini strategik buat dekat dengan pantai, dekat dengan bandar. Dia nak buat bangunan. Banyak dah. Itu dia tak nak buat, buat yang longkang batu ni semua. Dia tak tengah tinggi. Macam saya ada buat dekat pantai Belimbing lagi, dekat itu, dekat dua tunggal sana kan. Sana sistem memang dia buat sistem batu. Oh, ada longkang kolong batu, dia. Longkang batu. Longkang buang air, longkang buang air. Terusan itu terusan dia ada. Macam kat Skincha. Sana tak banyak, baru 100 ekar lebih. Lagi sini kecil sini. 100 ekar ni. Lagi kecil dia pun tak nak buat. Maknanya kawasan ni dia tak kezik lagi. Macam tuan cakap tentang ngacu tadi kan. Baru yang lepas. Belum habis tahun ni tu. Baru yang lepas. Ngacu tu baru RM75. Menang kawan. Malah saya beli RM100 mak oi. Tahun yang sama? Tahun yang sama. Banyak. Apa yang petani dapat? Harga padi sama. Subsidi baja racun dapat mah? Dapat? Ya, baja dapat. Racun dapat tapi racun. Tak cukup. Racun. Kualiti dia tu kuat. Kualiti yang banyak. Yang subsidi punya racun, kuang kualiti. Contoh 250ml. Dia besar kan 5 tahun. Banyak tapi dalam sikit. Racun, racun apa racun subsidi tu? Ah, macam-macam. Macam-macam juga. Boleh dapat pergi racun rumput, racun ulat semua ada. Dan ada, semua ada. Racun rumpai. Kadang-kadang kita buat, kita ni, dia bagi dia hatkan berapa puluh, berapa puluh kan satu ekar. Lepas tu kan tak cukup pakai. Mesti kita mau beli. Tambah sendiri juga kan. Tapi bezalah kalau kita beli yang 250ml dengan kajian bagi 500ml eh. Kualiti dia. Dia manipulasi kat situ. Hiper besar kan. Oh, bagus kajian bagi. Tapi kualiti dia tak ada. Yang kita beli. Lain macam pula kan. Berkesan pula kan. Berkesan. Tapi jenama yang sama. Jenama yang sama. Syarikat yang sama. Ah. Ah. So, siapa nak check kan? Siapa betul? Maksudnya jenama yang sama tapi yang disubsidi oleh kerajaan ini kualiti dia menurun. Ah yes. Maksudnya apa, cair ke? Mungkin lah. Mungkin dia punya bahan aktif tu kurang kena jatuh lah. Walaupun dia 7% macam sebab saya pergi kat editor tu, cerita ni macam sama juga. Dia kata lepas kasi di kerajaan, dia macam pergi hantar ke makmal tu, benda tu bahan aktif dia rendah. Haa, dia kurang. Bahan aktif tu dia kurang kan? Penilang tu kurang kan? Penipuan tu. Okey, ada dua tempat dah cerita yang sama. Racun subsidi kerajaan, bila sampai, dia sebenarnya diluted. Dulu kat Jitra dengan cerita ni. Jadi memang kena ada beli jugalah. Akhirnya dia orang beli sendiri. Lepas tu dia orang beli yang cap amoy semua ni. Memang tu. Mahal sikit lah kan. Tapi lah iyalah. Bila orang menanam dia mesti nak dapatkan hasil yang baik. Bila dapat hasil yang baik. Sekali kita racun dia tak mati, penat kita nak racun lagi. Itu yang kita beli yang mahal sikit, apa kata. Jadi yang tak sekali buat kerja dia. Lepas tu dia jadi kebal. Okey. Perosak yang jenis macam mana dia? Perosak dia lebih rumpai ke perosak serangga ulat burung? Mula-mula siput gondang. Oh, okey. Dia tak ada lah sebab dah besar kan mula-mula kan? Yalah, itu yang kita mula-mula. Kita semua racun lah. Dia ada tak ada pun kita racun juga. Beli racun juga. Okay. Itu guna racun apa selalu? Siputox? Itu siput tu tak boleh pakai. Racun Cina. Kita pakai itu racun Cina. Racun Cina tu. Betul tu. Dulu dah jualkan bagi dalam dengan tupor dia tu kan. Dahlah mahal. Barang pula kita ni pula racun tak berkesan. Dia boleh tapi kena pakai banyak. Berapa banyak kita nak beli? Macam kita beli racun Cina punya tu, satu beg tu dulu jual baru RM6. Ada yang RM5. Sekarang dah naik RM8. Dah. Tapi racun dia dah mahal dia cakap. Yang itu kerajaan tak bagi kan? Itu tak ada. Yes, itu pun dia tangkap tu. Salah. Tapi kita tak, bukan sekali pakai ramai banyak tak lagi pakai. Tapi boleh kata kalau tak ada racun tu, petani tak boleh buat sawah. Sebab siput terlampau banyak. Terlampau banyak. Dia makan tak ada bentinya. Dia kalau dia makan buang, makan buang. Kalau kata, kalau saya kawasan sini tak buat banyak sangat. Kalau pantai Belimbing sana saya buat. Kalau kata kita racun sebelah petak ni kan, penyuruh ni dia semua. Bayangkan berapa banyak ni. Penyuruh ni je. Dia semua sebab bila dia dah mati, dia angin tolak lah. Dia main ke tepi. Dia saja. Tapi start burung tu apa? Burung yang datang makan situ. Ada tu ada datang. Dia datang burung ada kuah macam burung hijrah. Ada cuba macam beli apa-apa itik ke untuk nak beli itik apa masa. Tak ada banyak yang masalah. Ada tempat macam dia cuba-cuba beli itik beberapa ekor. Nampaklah benda tu. Dia tak hilang, dia kurang. Kawalah. Dia kurang. Dan kalau petani nak suruh beli itik kan, memang dia tak biara dah. Sebab
Pertama sekali dia perak boleh yang banyak besar-besar sikit macam boleh 2-300 ekor tapi main bola malam dia terpagau kan sudah banyak kos ini banyak hilang itu kalau pam saya letak saya pastikan saya ada sembilan saya ni berapa biji pam ni hilang tak tahu hilang tapi kan kita kena orang patut orang yang tak kenal orang yang tak kenal malam-malam ni jalan sedang masuk tak sekejap dia tahu dah mana kita hilang dah mana nak cari. Saya yang dah 3 minit hilang gitu. Ringgit lah. Kita kalau pam kan, kita angkat balik lah. Kalau pam tu, kajian pujuk kakak jamu, kita tak rasa. Lebih satu set tu. Dia banyak pam. Pam sedut tu saja datang. Berapa pam tu? Pam air tu, dia tak ada si motor jalan. Dia jalan. Tapi dia punya sedut dia besar 6 inci. 6 inci. Sedut dia saya tak ingat. Dia punya ini ni saya ingat. Bawa 3 buah kuda. Tak tahu mak kuda. Ini kecil ah. Ini kecil. Cukup lah nak habis cukup untuk dia tadi. Berapa lama jalankan dia? Kami saya pas air dah ada jadi tambah ya. Dia sudah tambah aje. Dalam sebelum tengah hari, lepas tengah hari. Kita tengah sana pada enjin. Tapi kita jalan dari pagi sampai petang. Petang pertama sampai tengah malam. Pandai dia mati lah. Memang kita tetap ni kita letak enjin semua. Untuk air kalau tak cukup, dia sedut naik. So tak ada paip gantung, tak ada apa sini. Okay, so perosak dia memang siput tu yang paling banyak masa mula. Bila dah mula ikus. Tengah macam ni? Macam ni kadang ni kita tengok. Ada penyakit ke? Penyakit. Kawasan sini penyakit ada kurang. Kurang. Okay. Ya kadang penyakit ni keput tangkai buat semua kan. Kawasan pantai belimbing sana itu ulat kena belalang apa benda semua makan daun yang makan daun dengan batang. Ada. Ya ulat memang ada lah. Tapi kita macam ni kita dah tabur baja sihat kita mesti racun. Lepas ni kita tak nampak dia. Belum datang lagi. Dia belum datang kita dah racun dulu. Mesti dia racun bubuk dengan racun ulat sekali. Bila kita dah baja ni dia dah serap bau ulat datang. Dia kalau nampak bangau ada kan. Memang ada lah tu. Cam dah. Bulayang bangau. Bangau, burung tiung, memang ada ulat lah. Jadual meracun tu memang ada jadual yang memang ikut ke dia macam nampak je. Tak, kita jadual dia fleksibel sikit. Fleksibel sikit. Dia kira-kira kita dah lepas, kita lepas racun rumput tahu baja. Lepas pun baja, dah siap baja semua siap. Pokok dah hijau, kita mesti turun racun. Racun ulat, racun kulat. Tahu saringan dengan vitamin apa ni, racun baja air apa semua masuk. So dalam satu musim tu berapa kali? 7 kali? Macam-campur ni semua? Tak sampai lah, tak larang nak racun banyak-banyak tu. Tunggau, dia ada fleksibel sikit lah. Racun pun lah 3 kali lah. Racun pakai blower tu? Blower lah. Drone tak ada? Ada. Dah masuk dah, belum masuk. Kalau pakai drone sendiri, senang tak boleh berapa kali, senang. Dia tak patah dia, ni nak menikul ni. Macam mana pula dengan padi angin? Ada Pak, ada di sini. Padi angin ni memang ada juga. Bukan tak ada. Kita guna Clearfield lah, guna CL. Tapi guna CL. Tapi ada juga. Padi angin ada, dia nak juga. Sebab kadang sini, air masalah. Oh, air lah. Bila air tak kering, kita tak dapat cakap dengan air. Itu yang naik tu. Itu ada tempat lain. Dia kalau kita ada, kita dah racun siap masuk air, dia memang dia tak boleh naik. Tu ada tempat lain air senang. Dia ada kering ya. Mualah lah. Dalam tanah dia keluar. Dia keluar. Tu kata ada tempat yang senang, air masuk so senang, dia boleh racun. Esok dia dah boleh tak payah pam dia keluarkan air dia apa? Pak gantung dia keluarkan aja. Dah senang kerja. Dapat dia macam padi angin sini kan. Sini tak boleh. Ada situ masuk. Padi angin saja peta tu. Tak ada apa-apa. Peta apa? Tentu. Bila dia tabur tu kekelah, dia ingat tabur lah baik. Untuk elakkan padi angin keluarkan. Tapi bila air dah kering, dia naik. Dah cari air, dah tak ada air. Yang kuning-kuning tu kan? Betul tu. Dia padi angin ni, super padi ni, hanya kita go kopi. Yalah kan dia kata, habis semua sekali habis. Padi angin ni asal-usul ke? Dia padi daripada Jepun, tersesat masuk ke Malaya. Lepas tu dia berkacuk dengan, dia tak tahu macam mana. Padi tu dia jatuh ke tanah Melayu, pokok tu tumbuh. Lepas tu mungkin sebenarnya teori dia macam tu. Ada tentera Jepun datang, dia bawa biji benih tu dengan dia. Dari dulu lagi saya buat sawah, kira biji padi angin ni baru lagi lah. Dia kata, dulu mana ada padi angin, tak ada.
Jepun. Dah, dia dekat kita sinilah. Dia start kata dia tu, dia buat baja ni. Baja yang dia bagi baja buat semua ni start pada tu. Ada. Kadang kita boleh benar-benar beli kan. Dalam tu ada. Dulu tak ada. Dalam 10 tahun lepas, 15 tahun lepas tu. Siput pun dulu tak ada. Tak ada. Tu spesies pendatang tu. Start daripada orang bawa masuk untuk makanan. Commercial. Bila dia tak laku, dia buang. Dia lepas. Buang, kan? Tu jadi siput masalah tu negara. Bukan asal sini bang. Dia pendatang. Mana-mana tempat pun ada je lah. Pergilah mana-mana tempat pun. Dia membiak memang cepat. Dia semua British yang bawa tu kan. Dia pandai dia siput tu dia jadi makanan macam dekat Perancis dekat France dia escargot. Siput tu dia memang makan. Siput ni kita try makan tahu awal dia. Bau umpan je. Dia sebenarnya siput dia kalau sini memang tak ni dia punya kuah tu. Nama dia punya sos tu pesto. Pulau Utara tu makan. Kalau kita try tengok yang besar-besar kan. Tengok wadah balik tengok apa dah. Tapi saya pernah masalah yang sedar. Dengan kalau buat sambal dah okey. Kalau kita jadi lalak pedang rosak. Aku makan kalau dia datang. Betul. Ya tak? Tidak. Masa apa sebelum saya duduk sini kan kampung saya kan. Zaman saya kecil dulu, tapi kebu dulu kan. Macam dulu siput. Dia bontok dia ada panjang sikit, siput pahit orang panggil dulu. Dia manis. Sini. Ya, dia siput tu manis. Siput gondang ni bontok dia pendek. Itu tawau. Ya. Yang dulu manis dulu. Dia daripada Amerika Selatan rasanya. Kan? Ni nak kalau nak buang air macam mana ni? Buang air? Ada salur lah, ada air perik buang ada. Ni longgang ni tadi. Tapi depan perik buang lagi tinggi. Daripada tapi bila ni buang sikit ah. Ini bajak, lagi bajak macam mana masa nak buat air susah. Masa pembajakan, masa dah nak mula ni, guna sistem macam mana? Ada traktor datang putar tanah ke? Alah semua pakai enjin semua lah buat ada enjin. Berapa kali? Tiga kali. Dia dua kali kan? Tiga kali tengok pada rumput. Dia tengok lah kalau kita nak bajak dua kali tu boleh. Kalau kita nak savekan kos, dua kali. Kalau kita nak lebihkan kos lagi. Kita nak bagi cantik, tiga kali. Jadi kalau kos tu RM220 plus lagi RM40 eh? Lagi RM100? RM60? Tapi siapa guna dua kali, dia dah tahulah. Dia bayar jentera tu dia bayar macam mana? Per jam ke per eka lah. Eka. Satu eka sampai siap. Kalau dia bayar RM220. Satu eka RM220. Tu kalau dua kali, kali dua lah. Ada kesan tak kat padi tu kalau bajak dua kali dengan bajak tiga kali ni? Dia lagi baik tiga kali. Kan? Dia kalau kita tak nak rumput, buahnya lagi cantik. Dia nak buku-buku macam tu, padi lagi cantik. Pegang lah. Kalau kata licin, bila dia kena panah, dia kering seperti simen. Kerah kan? Dia nak buku-buku tu, dia lagi cantik. Tujuan tiga kali tu, kita rumput dia. Rumput. Tak perlu rumput lah. Sebab dia orang mungkin tak sempat nak merata untuk rasa buku-buku. Guna tiga kali lah. Kalau bajak daripada ketua-ketua macam tu kan, dia lagi cantik. Macam apa? Dia benih tu dapat duduk kat tanah. Dia tumbuh lagi cantik. Tapi bila dah tuai, dah biar jerami semua tu bakar. Bakar juga lah. Tak bakar ke apa boleh ke tak bakar, tapi bila dia bajak balik air naik masam. dia punya terapung dia tu itu yang bila sepah kan sepah Jadi benih tu kalau ditabur dia duduk atas padi dia tak pegang ke tanah kan, jadi bila kena angin tumbang padi yang semai dengan blower ni. Rendam dulu ke? Rendam dulu. Berapa lama? Rendam satu malam. Sehari semalam kita rendam pagi tu angkat biar pagi lusa tu tabur. So rasa semua orang macam tu. Kalau dia blower lama sangat dia kalau dia dah mata tu apa dia berkait gitu kan. Buat kita nak press enjin kita dia tak nak keluar. Dia gumpal. Dia kira dia mata sikit ya, dah. Dah okey dah. Dah tabur. Tapi blower tu that's the culprit. Tak ada korang apply dengan drone benih. Belum lagi. Ya, kat sini racun je lah yang dia orang boleh tabur kan. Macam pakai drone ni. Yang pakai ni, pakai drone pakai tabur belum. Drone sekarang dia sewa macam ni. Dia kalau racun satu ikat RM35. Pernah ke buat amalan tabur tak guna blower, guna tangannya? Tangan ni tak terlarat dah. Tak ada lah, maksudnya pernah ke dulu? Tak. Tak tahu berapa lama ambil masa tu?
Kalau sekarang satu ekor, kalau nak sambung tangan, berapa lama? Lama, 2 jam main. Mau apa? Tak sampai lah. Satu jam lebih? Satu jam tu ada. Sebab apa? Kita tanggung pun tak ke tempat pandai ni. Kalau tak pakai pakai semacam tu saja kan? Mobil tak cukup. Kalau satu ekor tu, dia pasal kita pegang 40 kilo. Cekak tu kan, bila kita ni mungkin pergi 60 kilo. Tak cantik. Tak cantik. Tak cantik. Serakan dia tak ni. Macam bobo tu. Macam kita pakai je, tembak. Hujung sana sampai ke tak. Tak cantik lah pakai tangan. Macam satu ekor kan, tak sampai setengah jam dah siap. Pusi ni dah keliling dah siap lah dah. 10 minit ni. Kalau tangan ni, sini tak ada orang yang buat guna mesin tas patah tu tak ada kan? Pintu ada. Ada juga tu? Ada, ada. Pintu ada. Pintu mahal lah. Mahal lah? Dia satu ekor mampat. Mampat tu. Uish. Mampat tu. Kerana dia ada cucuk kat macam ni. Mesin transplant tu? Macang ada macang. Ah, dekat, dekat sini ada. Ada. Satu ekor pangkat tu? Pangkat tu. Dia cakap skincan lah dia buat. Cantik. Dia turun bumi. Tapi dia jawab pula kat tangan. Sawah darat boleh? Kalau sawah dalam dia tak boleh masuk. Ini dalam kan? Ini sawah ni tak. Okey lah. Ini sawah semua sawah darat tu. Tapi kau dia tinggi lah. Kau tinggi banget tu. Tapi cantik lah. Ha, tapi dia lah. Sama tahu dah kata dia, dia ada hidup. Ha, cantik. Masa sembah dengan blower tu, air dalam lagi pada ni ke? Air, kira kau kata air lebih kurang ni lah. Kira kita bila dalam lagi? Kita air mau dalam sikit pertama sebab kita nak, kita racun tipu, kita air penuh. Tabur basah je? Ha, tabur basah. Tak, kalau tabur kering boleh, tapi tak nampak dia jatuh. Yalah, tu. Betul. Ha, kalau tabur air, kita nampak mana-mana dia dia jatuh. Okay. Berapa lama ambil masa daripada tabur tu nak tuan? Mas, jangka masa? Dia tengok padi lah. Kalau padi tu CL. CL ni lah. CL baru 105 hari. 105 hari dah berbunga ke dah beli tuan? Dah beli tuan. Dia dah beli tuan dah. Dah beli tuan, cepat lah. Kalau 307, dia makan 4 bulan. Kalau 20 hari. Tahun depan nak keluar CL3. Ada. Tengah, kami tengah buat benda ni. Pecah rahsia, pecah rahsia. Racun, racun. Racun. Kita ni petani, kita nak penghasilan bagi tinggi. Ha, tan kita naik. Ada pergi pada CL3 eh? Tapi tu kita macam ni, baja-baja pun kita pun baja tambahan kita masuk lagi banyak. Dia mesti dah try lebih kurang je, cuma dia tukar variety tu je. Oh, naik pada grade je dah. Ha, 3. Ha, 4. Dulu 220. Ni dia crosskan 220 tu dengan 253. Dia cross dapat CL3. Dia buat bagi down to crash je lah. Dia lebih sangat tidak suka. Adam. Down to crash tu apply silikon. Ya, silikon betul. Apply silikon. Silikon. Kita ada pakai juga. Kita ada pakai. Untuk down crash punya ada pakai. Mahal sikit lah tu. Ha, beli je tu. Beli je. Tapi yang IS tu bukan madi, tu okay. Nuklear kan? Nuklear. Yes. Itu pun nak lingkup tu. Nak lingkup. Saya tak dengar macam tak ada umpakan. Itu nak IS ni. Sebab lama panggil. Tapi dia kalau kat sini kan, benar baik macam mana pun. Kalau air, air tak, air tak ada air habis juga. Patu air lah. Patu air kat sini. Jadual pemajaan macam mana? Berapa kali? Apa hasil tu? 3 kali. 3 kali? Berapa umur bila tu? Macam ni tak boleh cakap lah. Daripada padi dia dia dah terancak ni, kita membajar sekalian rumah ni. Okey. Bajar sebatian, kita masukkan sama bajar MPK. Sekali rumah jalan. Okey. Oh, gaut sekali. Gaut sekali. Pasal apa, dia ni time dia dah nak makan bajar MPK lah. So, urea tu? Urea tu kita, orang kata time dia nak bunting tu, kita masukkan. Pasal apa? Maksudnya umur dalam berapa tu? Batu bunting. Dia, kalau bunting tu dia umur 70. Kalau CL kalau bunting kecil tu dia dalam 55, 60. 60 hari lebih kurang macam tu lah. Okey. Dia pasal bagi. Baru bagi urea. Ha. Okey. Dia kita macam ni, dia dia dah terancar, kita sekali aja bagi, bagi bagi dia makanan. Itu berdasarkan pengalaman ke dinasihatkan? Itu pengalaman kita. Pengalaman. Pengalaman kita. Ya, kalau padi terancak ni kita tak ada ikut step dah. Kita kena bagi dia, okay, dia makan yang ni dah habis, makan ni pula. Ha, lepas tu dia dia teruk-teruk makan lah. Hello, if you can see there's a patches of uneven chlorophyll. Tengok. There's a lighter green, darker green. Tengok, kau tengok. Yep. Hadis kan? Itu. Oh, Adam tak boleh beza. Itu. Yes. Ya. Ah, nampak. Aku nampak. Nampak
hijau. Kau nampak apa dalam? Kau nampak beza. Kau nampak apa? Kau nampak warna. Kenapa dia macam? So partly sebab naturally tanah memang heterogeneous. Oh, okay. The soil fertility. And baja mungkin. Tak sekata. Yeah. Baja guna blower juga ke? Semua blower. Hmm. 6 blower. So kenapa tak boleh padi tauge guna blower, nanti pecah patah. Dia macam bergumpal. Bergumpal sebab dia akan dia panjang lah. Dia tunggu tu dekat sini kan. Tukar kait. Pernah nampak. Phone mic. Bukanlah. Catatlah. Phone pula. So kita orang memang ada buat beberapa kajian lah dekat UPM untuk tengok cara naikkan hasil dan kualiti ni. Jadi kita dah macam jumpa beberapa kaedah lah. Cuma yalah, masa kita buat eksperimen dekat tempat kecil tak apa. Ni bila kita nak besar untuk buat penanaman besar tu, macam kita besar ni memang kita nak lah boleh hasil tertinggi kan. Sebab tu antara sebab saya tanya kalau tabur terus ambil masa berapa lama, susah ke? Sebab antara salah satu jumpaan kajian tu, kalau biarkan padi tu bermata, bukan bermata je, sampai dia jadi macam toge. Dia bagi toge boleh, maksud, tapi kita kena tabung tangan. Ah, itulah, blower tak boleh, nanti patah. Patah dia bergumpal. Dia tak boleh keluar pada lubang blower tu kan. Ya. Dia kalau tabung tangan boleh, tapi kalau mau orang pandai tabung. Kalau orang tak pandai tabung tak boleh. Nanti dia tanah tumpuk dia tak rata naik. Sana banyak sini sikit, sana banyak ni sikit. Macam blower dia rata. Right, kita tahulah masalah kalau nak buat macam ni. Okey. Kita cakap pasal hasil pula. So bila dah datang tuai tu, selalunya umur dah 110 hari macam tu ke tuan? Ha, buanglah. Tengoklah kalau padi. Kalau padi dia bawa sikit, dia potong dululah. Yang mana bawa 307 tu, dia potong lambat sikit. Dia ikut masa jentera tu datang disewa? Ha, disewa. Kadar dia macam mana? Ada tiketan. Ikut tan. Sini Melaka mahal tau. Melaka sini tiketan 1 tan 100. Dia combine harvester ke? Ke dia macam dia kerak padi tu je, dia tak asingkan, dia asingkan kemudian? Macam combine harvester tu dia macam dia potong. Yang ni dia potong dia dah bersih keluar. Cuma tak ada lori je lah. Oh, okey. Okey, padi yang dah dapat dikumpulkan ni dikumpul ke dihantar ke mana? Dah terus hantar kilang. Kilang kat mana? Kilang di Bukit Ambai depan. Oh, ada kilang? Ada kilang. Bernas ke? Kilang swasta. Kilang swasta. Apa nama? Kongli. Tu yang patut tinggi pemudang perada. Sama ada sini atau Pemua. Sini. Sama ni ada Pemua. Pemua. Dua. Dia Melaka satu yang tinggal sekarang. Melaka dulu tinggal satu ya. Dulu banyak dulu. Muar je lapang selatan eh. Hilang belah depan. Tapi sana Muar pun tengok dia beli pun dia tak bikin lagi lah. Dan masa pergi hantar kat kilang tu yang dia kerat potong 22% tu. Dia potongan kilang yang buat, bukan benah buat. Kita tanya benah kita kat kilang. Itulah. Kita tahu kilang yang buat. Sampai 22. Saya pernah dengar 25 pun saya pernah dengar. Dia tengok dari kualitian. Dia tengok kalau padi tu hijau, tu memang dia membuat potongan tinggi. Kita tengok dulu lah. Hijau, sampah banyak. Dia paling baik macam ni lah. Kalau kilang padi, cantik pun 22. Bagi pada kerajaan, JLC, sebab kerajaan, sebab swasta. Bu boleh tani. Yang Conley ni swasta? Swasta. Muar tu kerajaan? Muar tu yang bernas. Bernas lah kerajaan. Sama juga peratus ni 22%. Kadang muar lagi teruk. Apa sebab sampai 22%? Apa yang petani? Kalau kita kira pada tan satu ekar, satu tan. Memang petani dapat sikit air, pergi kena minum air lah. Minum air tu. Ya, dulu masa sebelum subsidi ni harga, potongan kena. Baru orang kata 17, 18. Jadi ke Pak, kerajaan berbalik. Dia naikkan subsidi jadi 3.5 lebih. Dia kilang okay. Dia punya peratusan dia potongan kilang lagi tinggi. Jadi tak guna dia naik. Pakcik dah buat lama kan? 10 tahun dulu dia punya potong macam mana?
dia potongan dulu masa sebelum net subsidi kan, potongan dia kena lagi. Baru belas-belas. Belas-belas. Tak cecah lebih 20. Okay. Bila subsidi dah naik kan, dia pun potongan pun naik juga. Sama lah juga kata. Macam tak imbang macam apa. Dia terus balik lah. Okay. Berapa dia bayar untuk satu tan? Satu tan padi yang dia satu tan tolak padi satu dua. 1,200 lah. 1,200. Okey. 1,200 habis dia put, okay. Dia kalang satu tan tu. Kan bersih 1,200. Bukan kita timang kosong tu. Ya bersihlah. Ah bersihlah. Dia pada dalam bersih tu dia nak masukkan subsidi apa semua. Kalau dia kata dia potong 20%, dia kata padi ni kuang. Kita pergi pada padi, ampas padi dia boleh buat makanan. Betul. Sekarang semua okay. Tak buang semua. Padi yang hancur tu dia boleh buat, kita makan bihun kan? Bihun. Mana pergi kata harta hasil yang kata tu. Sebenarnya dia tak agak munasabah untuk kerat banyak. Sebab betul, dia betul, ada byproduct hasil sampingan. Dedak padi, sentang padi, beran padi, macam-macam boleh. Padi beras hancur tu pun boleh lagi jadi produk. Ada boleh jadikan bihun kan? Yes. Beras hancur tu bila kepala padi tu dia dah naik, dia asing. Dulu sekam, dia pakai buang tau. Dia buang mana-mana. Sekam dia ni dia bakar dia buat ni. Sekarang ni sekam, semua jualnya. Dulu satu beg dia jual baru RM3 dulu mula-mula. Sekarang dia patut naik RM5. Sekarang naik RM7. Sekam padi yang untuk buang. Tapi sekam pun dah tak cukup RM2. Kan dia boleh buat makanan lebih. Setiap hari lori trela semua ambil sekam tu. Jadi kalau ikut rekod, 1 hektar ni berapa tan penghasilan? Satu. Yang datang ke kilang selalu. Ya, kita sini tengok penjagaan lah. Kalau kita jaga baik, peratusannya peratusan dia 2 tan lebih lah sini. 2 tan lebih. Untuk 1 ekar lah. 1 ekar. Kalau yang jadi kalau kata kita kena naik 3 tan lebih tu, orang kata itu dia jaga betul-betul jaga. Itu mungkin adakah sebab musim basah yang dia naik tinggi tu? Dia 1 tahun 2 kali kan? Dua kali. Adakah sebab yang tinggi tu musim dia kadang yang bila musim air cukup lah, kayak musim basah lah, itu dia tan dia naik tinggi. Tanish dia naik. Okay. Kalau macam musim ni pun tak tentu lah. Ini depan padi pun dah terancar. So kalau musim basah tu 3 tan lebih kurang, tapi kalau ni 2 tan lebih. Okay. So biota semua macam berapa pendapatan bersih? Untuk setiap ekor diusahakan. Ya, kita tengok dari segi kita dapat lah. Kalau kita dapat 2 tan lebih, yang orang kata boleh lah makan nasi kita. Kena macam saya. Apa yang saya cerita tu, satu tan 3 ekor lebih kurang 3 poin berapa. Kita tolak pada 122%. Jadi apa? 2 tan lebih lah. 2 tan 5 kurang lebih. Kita tolak segala-gala. Dapat dia belanja. Itu bisnis diri. Ya. Kalau dapat 2 tan kata, okeylah. Maksudnya kena tingkatkan hasil ni lah. Yalah, kita memang nak tingkatkan hasil, tapi masalah air punca air. Itulah kita tak boleh tingkatkan, tak boleh buat apa tu. Turunlah bayar apa-apa, tapi air tak ada. Jadual sini macam fleksibel sikit. Ada fleksibel. Ada air baru boleh jalan kerja. Jadi macam tempat lain tu dia ada mudah sikit. Air dia ada. Dari jadual baja dia kan. Sebab dia bukan jelapan. Kalau jelapan dia ada terusan dia. Jadi dia boleh ikut jadual dia tau. GPS tak ada buat? Ada. Itu dia ada dah gali, dia dah bersihkan lokal-lokal. Untuk semua orang lah? Haa, semua. Yang nampak semua tu, itu persendirian punya longkang tu. Itu bukan daun persendirian. Kalau orang belah sana, kau sana berhasil. Belah sini, kau sini berhasil. Kau dia tak berhasil, tu lah nampak. Dia nak lalu pun tak orang kita ke pulau. Boleh tak saya nak ambil sampel tanah kat sini? Dengan ambil 2-3 pokok untuk bawa balik. Dengan contoh padi angin. Pada angin tak tahu. Tunjuk budak ni, ada budak ni lagi ambil. Tahu tapi tak ada pada angin. Mungkin yang ada lah. Nak jangan tengok padi. Padi angin ujung sana tu yang banyak tu. Sana saya kena padi angin tengok dom lempai tu dia. Padi tinggi tu eh. Dom lempai dia. Sebab ni baru lagi. Dia tak keluar betul lagi. Tak nampak lagi. Ini kalau teruskan ni dia tuai bulan 9, 10. Bulan 8 tu. Bulan 8 tengah. 8 tengah. 8 tengah nak. Sebab dia cepat kan 110. 105, 110. Sekarang dah sebulan setengah lebih. Boleh
ambil ini kalau ikutnya kalau air cukup ni kan dah lepas batas dah ni kira dia dah beranak tu dia dah dah penuh dah dah tak nampak lagi tanah dah tapi tak ada air dia tak boleh nak kembang masalah air lah. Padi memang guna banyak air. Kalau tengok statistik dia untuk 1 kilo padi beras ni perlukan 1400 liter air. 1400 liter. Untuk 1 kilo padi. 1 kilo padi. Nak hasil dengan 1 kilo padi. Banyak kan? Bulatlah 1000 ah, 1000. Ha. Jadi dia antara apa kan hasil pertanian yang makan air banyak. Ha iyalah. Banyak. Ya. Tapi sebenarnya kalau katalah padi ni tak ada air, sebab air ni bagi nak kawal rumpai semua kan. Air banjir bukan keperluan padi. Dia bukan keperluan. Dia sebenarnya dia kalau cukup basah lembap-lembap tu pun dia dah cukup. Sebenarnya banyak kajian dah tunjuk kalau air tu tak bertakur macam ni hasil lebih tinggi. Tapi bila air kurang, rumpai pula datang. Dia tak lawan macam tu lah. Lawannya tu. Tapi itulah bukan keperluan banjir. Banjir ni. Cuma kita gunakan kelebihan padi, tumbuhan separa akuatik. Banyak pokok tak boleh kan, tapi padi ni dia ada kelebihan tu sebab dalam dia ada batang kosong. Dia boleh bernafas kat dalam macam snorkel. Dalam dia kosong. So can you please take some aku tanya tau benda ni semua nanti. Ni exam kau. Kau ingat pemantau kau siapa? Aku kan. Take your stuff. Tolong ambil I want 2 or 3 samples of rice hills. Yeah. Stop. Nak stop. Yeah. Boleh pause saja. Ni. Ya, ni dah jalan. Okay. Jangan tutup ni tak safe lagi. Satu jam ni. Tu, dah lagi ambil dah. Betul, bagi kasih. Oh, dia ambil. Go. Ha, ambil tengah tu. Ambil video ke? Ambil segau gitu. Oi, nak cabut ni time ni. Ada skop. Bagilah skop. Nah, sudik. Sudik. Ah, dah naik awak ha. Doktor sini, korang. Oh, dia besar. Besar. Kita dah kerja pagi ni. Tak apa. Ini berapa kilo ah? Berapa saya komplit yang masuk kanan? Tapi kalau masuk kalau kalian tahu kan. Tak pernah fikir pasal petani. Saya boleh bercakap dengan aku YB, baru YB. Tu YB dari mari. Saya pernah jumpa dia. Boleh pasal petani tak tanah apa tanah rezeki kerajaan. Dia tak bagi saya. Dia kata YB cari, YB tolong saya. Kau cari ke aku? Saya sokong. Wabi mesti tahu. Wabi petani yang Melaka kan. Wabi mesti tahu kawasan mana yang kosong saya nak buat. Ya. Saya jumpa dia. Subuh. CM yang lepas saya jumpa saya tak masalah. Yang ini saya pernah berusaha dengan orang kan. Tak dapat. Ada apa-apa yang dapat tu? Tak dapat. Ibarat saya jumpa macam tu lah, borak-borak kosong lah. Lepas tu nak balik ambil gambar. Aman. Ini pun tinggi ni. Haa, tengok pun. Tanam apa? Eh tak. Saya biarkan je. Biarkan. Ini bagus ni, buat ulam. Main ulam. Tengok pun. Selain tanaman padi ni, ada buat pertanian lain ke? Buah pisang ke apa ke? Tak ada. Memang fokus. Saya ulam. Saya banyak ada penanakan pun ada. Oh, tanakan. Pembangunan pun ada. Saya memang projek kan. Ini. Badai angin ni nampak yang ni hujung. Badai angin nak kena terbang kat sana jauh. Buat balik. Tak ada tak apalah. Kalau ada je. Tak apalah nampak macam tak banyak pun ni. Kita tengok bau ni. Kita pada badai angin dia melampau. Kuih dia kat sini pun 3 biji dah 2 ringgit. Tepung tak naik pun. Bukan kita cerita lah, kalau kita cerita pada barang yang naik,
petani yang tanam tak pernah dipikirkan apa yang dia buat. Patut banyak hargai pada petani tu. Sekarang padi pun mana dah naik. Berapa lama dah. Harga tu dikawal kan. Tak naik harga dulu. Harga RM1,200 tu masih dah lama dah. Eh lama. Sebelum sebelum saya masuk askar, saya pinjam askar pun. Itu naik pun masa tahun berapa tu? Masa Sabri jadi menteri. Saya dengar sedih dia. Kesian petani pada yang 2 ekor yang tak ada kerja apa kan. Lepas tu kau yang hargai dia. Itu saya kata, bagi saya lah. Kerana saya cakap ibarat aku ni cakap kosong tapi cakap kena kopi. Ah ha, kena kopi. Kerana kena ambil tahu. Saya baca kalau petani ni dia ada persatuan, setiap negeri ada wakil Melaka punya Kedah, dia mogok sekali tanam apa, apa apa yang kita nak makan. Doktor fikir sendirilah. Betul saya cakap. Apa yang nak makan? Saya takkan nasi main. Okey okey okey. Puan tengok berapa hari tak makan. Dia memang tak makan. Ha? Dia memang makan. Sepanjang hayat tak makan. Tapi tadi bak makanlah. Ha. Dia bukan hari-hari. Dia tahu sekali susah dia nak makan. Apa dia tak makan? Ada keturunan pelik sebenarnya. Tapi tak apa-apa tadi. Kita tembang lah. Kesian. Tak apa-apa. Saya bukan cemburu pada bang-bang. Itu keperluan orang. Kita tengok faktor kenaikan barang. Petani tak nak fikir. Kita tengok minyak sawit naik-naik. Sedangkan makanan utama kita tu nombor satu tu. Bukan nombor dua, nombor tiga. Ikan kita boleh survival lain. Saya rasa saya kali ini tak makan ikan, makan ayam, saya boleh survival makan ni ulam-ulam insyaAllah kan. Nasi kena juga ke? Nasi tu utama, maksud saya macam air raya. Saya pernah jalan jalan-jalan apa lain macam tak makan. Oh tak makan nasi. Kita sedangkan nasi ketupat sama ke, tapi benda yang nasi benda tu pernah kena juga. Cerita dia beras utama nombor satu kita, bukan ikan, minyak bukan tu dia. Bukan brokoli ya. Kesian kalau saya nanya. Ada benda lagi tak tinggi burung tu? Kalau nak ambil satu pokok boleh? Dia cuma boleh korek burung. Nak satu je sebab potong burung saya mati. Ada orang ada orang kata tanam macam mana saya tak faham. Dia ni tanam pakai batang eh? Batang dia akar-akar. Tapi sekali dengan akar sekali. Kalau yang itu yang kecil tu boleh kot. Boleh kecil-kecil. Sebab saya pernah tanam tak hidup. Dia kena tanam sekali dengan tanah dia sekali. Dia sebab dia saya dah korek depan dia tu. Dia boleh korek sakus. Macam kari. Dia akan bawa-bawa besar. Atas dia naik tu. Dia ambil sebut-sebut dalam pasir. Senang kat rumah nak pergi. Kumpulan ni saya jumpa doktor. Doktor boleh bila pun syarat. Maka tubuh keluar. Nak macam apa? Itu betul-betul tinggi. Siapa yang kita dia mengurus. Sama je cerita dia daripada utara. Sama kan? Kesian kan? Sama. Ya, kesian orang buruk. Kalau saya baca 2 ekor. Yang kita kira madar punya tu. Ada tertepi tu. Ini padi angin kan? Padi apa? Itu tinggi lah tu. 5-6 tan. Itu maksudnya barang tak naik. Macam madar dia buat. Calculation. Bukan nak padi angin. Ini macam padi normal. Haa, salah. Tapi tak apalah, ambil je lah. Ambil je. Can you, kena nak pokok tengok burung? I want that. Angin apa bukan? Kan. Ibu yang tengok ni. Sampai dia angin. Tu saya mesti ada orang yang pengalaman dengan saya. Kalau saya, ni pada angin lah sebab dia tumbuh dulu. Kan, pada angin kan dia lebih awal daripada padi yang ni kan. Kalau saya macam merah-merah. Lepas tu saya kata, kalau dia ni dia tahu. Itu saya kata saya tadi. Merah tu dia macam merah ke? Tak ada, memang dia merah. Dia memang karakteristik dia red rice karakteristik. Kenapa ni pun parasit kan ni? Dia pun sejenis parasit juga. Ada angin kan, cik pada angin. Oh dia kurus lagi kan baru ingat. Pegang. Tak, kalau pada angin dia lelai senang. Tak lelai senang. Bukanlah, salah. Nak tengok burung? Pokok tu, you know? Belum lah. Ya. Scope keluar. Satu je. No, saya beli cari pada angin. Oh yang kecil tu banyak tu. Ambil kaki dengan tanah sekali. Tekan dia dengan kaki tu, dengan tu, pergi dalam. Tu. Padi lain variety. Okay. Jangan dekat dengan batang pokok tu. Padi yang aku makan nasi banyak kan? Maksudnya muda-muda ni pun dia dah start? Okay. Aku ingatkan masa dia dah... Apa? Ikut ambil tu aja ni. Go. One. Tempat dia tak ada bang? Baman? Baman? Rumput dia ada?
Ada ada cik. Kalau api kan masa dia dah berluah lah. Cik, you follow dia? Dia dah shattered. Pergi lah tengok. Dia dah start. Suruh bawa pergi BCS ya. Tengok cari tak ada, tengok ada, tak apa. Okey, ah, itu jelas. Itu jelas. So,
kita nak bergaduh orang, nak kena ada bahan. Macam pahlawan nak kena tempat kan. Dulu lah tu yang asal Tanjung boleh jadi raya. Biasa dia bukan raya. Penggung kan? Kekuatan sekarang. Dia bukan Sultan Rio, Sultanate, right? Dia terbenggung kan? Dia like a right hand people je. Sultan Sultan Johor. Arwah. Sultan Johor yang sekarang ke yang arwah? Arwah. Oh. Sultan Ibrahim. Macam mana dia? Dekat sawah ada hujung kan. Mantau dia memang. Kau ni sekarang. Jadi ilmu lah. Untung jangan ambil hujang ni sawah ni bang. Nak juga mesti. Nak tahu apa yang mesti ambil kan. Kita kena tahu apa masalah ni kan. Okay. Dia terkejut wakil-wakilan. Oh betul. Ini yang Menteri Pertanian pun tak tahu baju entiti apa. Mana? Arya tu. Emo tu. Jom. Bila? Ni kau naik ke? Apa? Ambil sampel dia. Okey. Atau boleh lah. Thank you. Abang aku kaji biar. Tak, padi angin ni dia ada banyak jenis. Orang pun tengok jenis apa tu. Dia ada jenis yang tak merah, ada jenis yang merah. Tapi yang paling takut dia orang takut padi angin yang jenis rendah kan. Ha, betul. Ni dah ada jenis rendah. Dia rendah. Dia sama dengan padi eh. Sama padi. Agak dengan padi dah. Evolution. Lepas tu dia tak relai. Dia tak relai tapi masalah nampak bila pergi kat kilang. Pergi kat kilang, kepala beras dia tak ada. Dia terus jadi berhancur. Berhancur kan. Dia tak merah, dia tak tinggi, dia tak relai tapi biji-biji padi tu ada masalah. Sebab dia ada padi angin. Kalau padi betul dia tak macam tu. Kita biasa tanam dulu padi perang. Untuk dia perang, dia masak dia memang kalau simpan lagi lama lagi merah padi tu. Padi perang pun merah. Tapi pokok dia, pokok dia pun pokok tinggi sikit. Lama ah, dia dia lama sikit tanam. Lepas kilang dia nak kan. Dia panggil kita tanam, kita tanam. Tanam lama tu rasanya kan. Kita tanam dulu dalam 2 kali tanam. Lepas tu dia tanam lagi. Benih dia tu, benih dia tu lama tahan. Sekali 5 tahun kita tak tanam pun, kalau kita tanam, kita tanam tu dah kering kepala kan, kita tak ni dia boleh tumbuh balik. Benih dia tu. Benih perang. Memang kalau lagi simpan lagi lama lagi merah. Lagi merah. Dia boleh kembali. Itulah dia yang apa itu kilang nestum. Itu saya ni. Dia nak buat nestum tu kan. Padi ni ke? Padi apa yang kau cakap tu yang farmer Fakro nak tu tu. Padi nestum. Lama cik eh. Boleh tu berah perang. Tu MRM 16. Tu tanam kat Sabak Sarawak ke? Oh. So dulu dia ada bagi benih dekat saya, saya tanam. Hasilnya okey. Dia boleh buat. Buat apa? Dia buat kapal tebri ni tu. Tebri si lemak. Ya sebab sebenarnya polisi kat Semenanjung ni dia tak boleh tanam padi warna. Sebab takut bercampur dengan padi putih kita mengembatkan kualiti beras tu. Tu, boleh jadi padi angin baru. Sebab tu dia tanam dekat Sarawak, dia tak nak bercampur. Satu tempat dia dia khas danlah. Tapi du Bang Ali pernah ni ke? Pernah tanam guna cedung tangan? Sempat tak pernah? Memang tu daripada dulu kecil dulu memang ada lah. Dulu cedung tangan ni ya. Macam kawasan kita buat sendiri sekarang kita dah tak. Saya rasa saya pernah rasa dulu sebab cedung tangan dulu peko pakai gala tu tengah-tengah lawah. Okey terangkit. Kalau ke Melaka mungkin tahu. Pakai tangkau tu belakang ni tangkau. Peko. Yuk. Yuk. Angkat tu lagi apa? Pakai kanda tu lah. Kanda. Yuk. Betul lah tu. Pakai kanda. Letak jalan ke Bali ni. Tanam-tanam. Pakai tangan lah. Saya pakai kawin. Masa tu, kereta enjin pun ada. Kebawah pun ada. Jadi saya dapat rasa lah. So, soalnya tanam padi dulu. Kalau kata pakai kebawah, saya pun ada. Kalau kata angkat padi pakai tangkit, saya pun pernah rasa. Kalau umpah padi kan. Tengah sawah pikul.
mengempat membanting ah membanting apa semua ni memanglah mudah-mudah lupa duk ambil banting tu angkat sampai tengah sawah kan ini duduk tak ada jalan ni sabit-sabit dia orang mikul ni dari dia wow pikul padi yang dah tuai tu yang dah banting dah tu oh betul ah ya masuk dengan buni angkat letak basikal tapi ini lempuk basikal terjongkit belakang apa dah nanti macam sebelah kedah sebelah kali sana dia pakai kebau kebau tarik semua dia pakai anuk kan anak tu macam bajak tenggala. Dia super sampan dia buat ni. Sampan. Mesin padi tu ada boleh tunjuk ini. Kadang dulu masa kita berada potong padi dulu. Padi potong tapi tak boleh enjin mesin padi tak boleh buat keluar padi. Kena tuang ke atas batas tu. Nanti kebau datang ambil. Kebau, lepas tu kadang dia orang pakai motor tarik tu tahun bila? 80-an? Oh tak boleh masuk lori 80 masih ada lagi dia masuk 88 tak ada kedah masa tu mungkin dah banyak pakai meter sebab sana utama kan macam harga dia orang panas mungkin panas sebelah mata lah pandai dan kena macam sekarang dulu kita datang sini masuk ni nanti kita ada mesin ni tempat belum dalam. Oh, dia berkedal tu. Turun ke sini. Dia dong ngempak aku. Angkat tu buat tengah sawah. Dulu dari Melaka dari Kedah naik mai Melaka sini pakai tayar tau. Mesin padi tu pakai tayar. Buat bayar rot tayar. Pakai tayar tu. Macam dia punya cam untuk bakit semua lah semua naik atas lori. Batang sini baru pasang balik. Nak balik baru lah naik ke trela balik. Tu trela tu selalu kan. Masa datang lu pakai tayar tu. Lagi kedai tayar mesti bobai tu. Mesin tu slow. Tu lah ikut jalan lama. Dulu mana ada airway. Jalan lama. Golongan umur yang orang kerjakan padi kat sini maksudnya muda-muda sangat tak ada lah. Ada yang sini ada. Sini tu umur 80 lebih. Ada lagi? Ada lagi. Ularat lagi. Apa lagi? Dia buat sendiri. Antara yang sendiri lah tengok. Dia buat sendiri ke dia upah tu? Dia engine pun dia. Dia ada pekerja lah. Dia bawa sendiri. Dia cuma kat cucu dia. Dia bajak dia buat. Dia bajak sendiri. Kadang dia pergi engine pump pun dia boleh tembak lagi ni. Buat ni. Dia larat lagi lah. 80 rupiah. 83, 89. Masa 2 tahun lepas saya pernah borak umur dia masih hampir 81. Mungkin plus mungkin 83 lah. Semangat pun dah. Dia tak kerja tak lagi. Kalau orang tunjuk, kita buat faktor umur tak macam tak cair. Umur 83, pun ikut engine. Saya tengok, alamak, jangan buat pakcik ni gebar tengah kawan. Saya dah kata, tak host dengan nama engine tu. Anak saya pernah tolong. Buka tangan ni. Dia ada ilmu ke? Ini Mahathir 96. Sikit lagi nak 100 tu. Mahathir 96, 97 sebenarnya. 97, 97. 97 saya. Dia jatuh. Bateri. 100 tahun dah tu. Masih hijrah tak sama tu. 30 tahun, 1 tahun plus. Hijrah mesti ni kan. Kita ikut masih kan. Kalau hijrah, 30 tahun. Jadi Mahathir 100 tahun. Hijrah dah 100. Sebenarnya Mahathir pun. Macam yang lander ni dia dah 100. 100? Dia ada ni jantung bateri. Tak ada, aku tadi kata tak ada pun tak apa sebab memang tak nampak banyak pun. Korang dengar tak orang nak cerita apa? Aku tanya balik orang ni. Tanya sambil panjat bukit sempol ke? Sempol. Hai, kena buka sebon ni atas kena angin dah lupa apa lah. Dia patut kelas lah ni nak buat nubuk. Lepas tu boleh cerita lah. Tajuk tu dia apa boleh cerita lah. Ni tajuk apa nak cerita ni. Tanya apa lah. Lupa lah. Dia lupa. Lepas tu pula apa kan dengar. Tahu apa yang saya tahu. Budak-budak macam ni kan. Tapi sekali petani sama sekarang duduk depan komputer banyak. Mana? Do you have questions? Dia kena dulu dengan bang air 2-3 hari lah. Mula 4 tahun. Ana buat, kena buat benda. Tolak baja tengah. Tabu baja kan. Baja kat sini, jalan kena sempit kan. Baja yang berikutnya bila? Sekali bagi kan. Ni
Yang hari kata, tadi kata campur kan. Ada buat nak bagi makan terus. Dia tengok kita tengok batang dia lah macam mana. Tunggu urea pula. Tunggu urea macam tu. Ke lain dengan yang kita buat. Kita macam urea tu dulu kan. Our fertilizer scheme. Green dulu. Dulu kan? Green dulu. Green dulu. Green urea, lepas tu blue. 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 Ni sama. Ini macam urea dia bagi umur yang muda. 70 hari. 60 hari. Sebelum tu Seperti yang NPK biasa. Ya, kita bagi durian masa dia nak tahu itu, masa dia bulat, dia kucing dia nak jolok kan, bagi dia kejut cepat. Kan durian kan jek, jek cepat. Tapi kalau kita lagi tak banyak lah. Dia bagi durian pun dia satu ekor boleh kopek je. Sikit-sikit je lah nak bagi nak. Bagi dia extra sikit. Tu? Right. Betulnya. Tu betul berangin. Bersepah dia punya tu. Ambil gambar before you bag it. Dia punya bunga cabang dia punya cabang dia tu. Tadi salah. Sambil dia ambil gambar. Yang ni serapat. Ambil bawa angin. Yang okey kat sini. Angin dia. Gambar. Gambar. Yalah, kau. Dia macam. Nampak? Merah. Sikit. Mesti senarai ni shattered kalau dia dah masak. Ke dah jatuh banyak lah. Dah jatuh banyak. Okay. Lepas tu satu lagi, dia punya awning panjang. Awning is this thing. This screw. Helicopter screw. Ni. Ni nampak? Oh, yeah. So bila awning ni panjang, kita tahu sebab variety model yang Mardi buat tak ada dah ni. Dia dah buang. Tak ada sebelah-sebelah dengan dia. Ni tengok. Sebelah. Ini yang pasal apa berat? Oh, dia potong apa? Tak pokok. Tanah. Ni dia punya ni macam dah terbuka. Wow. Lain. Ni tak ada uning. Ni rapat. Nampak? Dia straight macam ni. Ini yang nampak dia padat. Dia terbuka jauh macam nampak dah. Dia bersepah. Punya lerai. Macam nampak macam ni nak hidup nak. Kau ni nak ada ke tak ada? Ambil gambar. Tadi angin. Dia benda ni nampak ni. Oh ni. Apalah saya belajar. Okey. Padi model takkan ada. Sebab memang Mardi dia dah buang trade ni. Jadi sebenarnya helikopter screw. So bila benih tu masuk dia boleh screw masuk dalam, jauh dia masuk. Sebab tu walaupun air dah datang, padi tu duduk lagi dalam. Dia survival ni. Dia kalau kuning tu kan lagi senang gugur. Itu kan tak sempat mesin dia dah gugur dulu. Ambil lah. Ada baik. Ya. Kata pada Jepun kan, mungkin ada kahwin dengan padi sini. Pada Jepun pendek ni tinggi. Tak, dia kahwin. Dia kriteria tu dia ambil. Bukan dia ambil spesies sama separuh-separuh. Kadang bila dua ciri berbeza dia akan jadi lagi bagus daripada mak ayah. Maksudnya mak ayah pendek-pendek, anak dia tu dia gonjong. Gen resesif dia dah jadi dominan. Dia jadi hybrid vigor. Kau mesti belajar Ida, kena kau hybrid vigor tak belajar. Ya, belajar. Hybrid vigor lah ni. Sejenis hybrid vigor. Dia tu alah aku. Yang pegang tu tak ada pula. Dia still itulah. Shattering effect dia. Shattering ni sebenarnya species punya survival properties. Dia masih simpan lagi benda tu. Oh, padi angin. Dia memang dia kadang lah. Sebab ini tak nampak lagi ni. Esok dia tunggu lama sikit. Tapi kalau sebelum kita tuai, biasa kita masuk dalam. Kita tak boleh nak select. Tiap warna dia pun lain. Masa pagi ni kita simpan yang mana. Sebab dia nak tumbuh cepat. It's all about structure rather than build the correct biochemical dalam badan. Kalau kita macam dah bunting semua, kita masuk dalam yang tinggi-tinggi ni kita potong je. Kita masuk dalam guni dan tuai sekali lah. Kita pergi kat mana itu yang rumah si Shu tu? Area mana? Hutan Haji. Kan penuh kan? Dia kata sampai 80%-90%. Padi angin. Padi angin. Tahu tu. Dekat ni lah. Di Lampat. Once dah jadi. Jauh. Apa nama tempat kita ni? Morik.
nama dia On. A-W-N. Bahasa Melayu dia Je Janggut. Aku ajar lah masa dia tu. Ya lupa. Dia kata dah naik bukit sempul angin-angin lalu. Banyak-banyak lalu laku dah. Jadi yang mana pengajar ni awak dengan? Itu pengajar juga tu. Lah tu Madi kan. Pengajar pun kena belajar juga. Semua masih belajar. Pengajar pun kena belajar juga. Yang oh lama tu pun dia pun masih belajar lagi. Saya belajar. On. Dia janggut. Yang tu aku ingat. Tadi. Pencak penyusuan. Ada rasa susu, picit. Rasa susu. Ada susu. Ah tu ada susu kan. Doktor ni angin eh? Angin lah. Dia sebab dia satu senang relax, satu lagi dia ada ni, janggut dia ni. Dia ada ujung dia bang. Padi moden on ni, tak ada padi moden ni. Okey. Dia dah buang. Kalau dia buang kat mamal tu macam mana? Dia kacuk lah. Dia kacuk. Lepas tu dia tumbuh kan, tengok hilang lah. Tak hilang lagi, kacuk lagi. Kacuk lagi. Ambil sebiji. Jangan ambil sebiji yang size sama. Bicik tengok aku. Bicik keluar ringgi. Kan beza dia punya. Kenapa ada Ida? Suka, dia suka susu. Nampak? Ah, suka susu. Okay, I think that's enough for today. Let's stop it. Kita ambil gambar. Gambar boleh guna.